Okay, kita dah sampai soalan terakhir. So, tadi you dah explain tentang sister in Islam. So, adakah sister in Islam ni akan besongkan kepercayaan perempuan Islam melalui telenisa? So far, Alhamdulillah, for 16 years telenisa operasi, our clients are very happy with our advice. There are no complaints such as terbesong ke apa. There are actually banyak lagi clients yang came back for repeat consultation. Okay, and I think there should be no ruang lah untuk persoalkan whether telenisa ini memberi nasihat yang terpesong ke apa, kerana telenisa beroperasi di bawah memberi nasihat mengikut undang-undang syariah yang terguna pakai di Malaysia. Okay, jadi kalau nasihat kami yang kami beri ini sesat, maka undang-undang negeri-negeri di Malaysia ni juga dikira sesat lah. Sebab kami memang beri nasihat mengikut undang-undang saja. Sebab ada orang dekat Malaysia yang salah faham dengan organisasi Sister in Islam ni, yang mereka rasa lagi liberal, lagi open to new ideas macam tu. So mereka rasa macam risau kalau mereka gunakan telenisa ni, mereka akan terpesong. So that's why saya tanya soalan tu. And yeah, yeah, uh-huh. So tadi you cakap tak akan terpesong. So hopefully semua wanita boleh tengok interview ni and nilai sendiri. So yeah, kalau kita perjuangkan tentang wanita, benda tu adalah sesuatu yang better untuk semua wanita. And kita kena gunakan telenisa ni sebagai salah satu kita punya sesuatu kelebihan untuk wanita dekat. Yeah. So yeah, ada apa-apa lagi tak you nak cakap atau nak tambah, nak bagi tahu tentang telenisa yang orang dekat luar sana kena tahu? Okay, so cuma last yang saya nak pesan pada semua yang tune into this interview, boleh contact telenisa melalui semua social media kami, Instagram, Facebook dan Twitter. Boleh search telenisa. And also boleh directly call kami atau WhatsApp kami di nombor talian kami 011-2370-1006. Pesanan saya satu je, kebanyakan wanita yang hubungi kami, mereka actually sudah tahu apa yang mereka nakkan. Cuma mereka tidak tahu langkah-langkah yang perlu diambil untuk sampai ke objektif mereka. Jadi kalau mana-mana wanita yang ada masalah yang perlukan bantuan undang-undang, tak mampu nak bayar lawyer dan sebagainya, boleh hubungi kami. Kami akan memberikan khidmat nasihat undang-undang secara percuma.